Mohon perhatian kepada para pencinta Nabi dan sahabat agar bersiap-siap mendengarkan kisah berikut ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'in, sahabat dari Yashi Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kenikmatan, nikmat telinga ini masih dapat mendengar, untuk mendengarkan kisah-kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengisahkan kisah Abu Hurairah radhiyallahu an pada masa kelaparan. Pada suatu hari, sambil membersihkan hidungnya dengan sapu tangan yang terbuat dari kain katun, Abu Hurairah radhiyallahu an berbicara sendiri. "Ah, lihatlah Abu Hurairah. Sekarang ia membersihkan hidungnya dengan sapu tangan yang indah dari kain katun. Padahal saya masih ingat bagaimana keadaan saya dahulu ketika saya jatuh pingsan di antara mimbar dan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang menyangka bahwa saya menderita penyakit gila sehingga mereka memijiti kaki dan kepala saya. Sebenarnya saya tidak menderita penyakit gila, tetapi sebenarnya saya sedang mengalami kelaparan." Pelajaran dari kisah di atas, disebabkan tidak makan selama beberapa hari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah mengalami kelaparan yang luar biasa dalam beberapa hari lamanya. Bahkan ia sampai jatuh pingsan karena rasa laparnya, dan orang-orang menyangka bahwa ia sedang terserang penyakit gila. Pada masa itu penyakit gila bisa disembuhkan dengan cara diinjak kakinya dan kepalanya. Abu Hurairah radhiyallahu an termasuk dalam golongan orang yang sabar dan qanaah, serta beliau mengalami penderitaan lapar seperti itu. Penderitaan Abu Hurairah radhiyallahu an ini terjadi ketika Islam mulai menyebar di Jazirah Arab. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan kepada kaum muslimin sehingga keadaannya bertambah baik. Beliau juga seorang ahli ibadah dan beliau memiliki sebuah pundi atau kantung uang yang terbuat dari kain yang penuh dengan biji-biji buah kurma yang digunakan untuk berzikir. Jika biji-biji dan kantung tersebut habis, maka beliau mulai bertasbih lagi dari awal. Dan sudah menjadi kebiasaan beliau beserta istri dan pelayannya untuk membagi malam menjadi tiga bagian. Mereka menghidupkan setiap malamnya dengan tiga giliran, sehingga setiap malam selalu dihidupkan dengan beribadah oleh giliran masing-masing. Sahabat dari Yasi Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam buku ini saya Maulana Jakaria rahimallahu alaih pernah mendengar dari orang tua bahwa kebiasaan seperti ini juga telah menjadi kebiasaan kakek kami, bahwa setiap malam hingga jam 1 malam bapak saya akan menelaah kitab. Lalu setelah jam 1 malam giliran kakek saya bangun dan menyibukkan diri dengan sholat tahajud. Sedang bapak saya beristirahat kurang lebih 3/4 jam sebelum waktu subuh. Maka seluruh anggota keluarga akan dibangunkan untuk mengerjakan sholat tahajud. Kemudian kakek saya melanjutkan istirahatnya. "Ya Allah, berikanlah kepada kami taufik. Berilah kepada kami taufik untuk dapat mengikuti mereka." Semoga kisah ini menambah girah kita untuk berbuat kebaikan sebagaimana dikisahkan dalam
kisah tadi. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.